berangkat ke Amerika Serikat untuk ngintip gaya simpel Luna Maya, dilansir dari cantika.com. Sama seperti Rachel Fennya, aktris Luna Maya juga berangkat ke Amerika Serikat. Hari ini Selasa 31 Agustus 2021. Mereka berdua termasuk dalam deretan figur publik yang digandeng oleh Erigo, merek fashion lokal dalam gelaran New York Fashion Week. Lewat akun Instagram storiesnya, Luna Maya memperlihatkan ia berada di dalam pesawat di penerbangan pagi ini. Tanpa aktor Gading Martin duduk bersebelahan dengannya. Luna bergaya kasual dengan blus coklat dan celana hitam. Ia memakai sneakers sebagai alas kakinya. Rambut panjangnya digerai begitu saja. Ia mengenakan sejumlah gelang dan jam tangan sebagai aksesoris. Sementara Gading Martin memakai sweater hitam dipadu dengan celana abu-abu dan topi basimbal cap putih. Tulis Luna Maya di keterangan foto dengan menandai akun Instagram Gading Martin. Di unggahan berikutnya, ia mengunggah ulang postingan Gading Martin. Mereka berdua kompak berpose dengan simbol jari membentuk huruf V, bermakna perdamaian. Selain Luna Maya, Rachel Fennya, Ayla Dimitri hingga Alika Islamadina. Terdapat pula figur publik pria seperti Gading Martin, Denny Sumargo, dan Arif Muhammad untuk memperkenalkan produk lokal buatan Indonesia yang dapat bersaing dengan bangsa pasar fashion global. Ajang bergengsi New York Fashion Week akan berlangsung pada tanggal 4 sampai 14 September 2021. Acara ini akan menampilkan sejumlah koleksi terbaru dari desainer-desainer ternama dunia. Semoga lancar penerbangan dan acaranya di New York. Luna Maya beserta figur publik lainnya. Mendarat di New York, penampilan Luna Maya bikin meleleh. Jadikah bertemu Ryosin? Kisah cinta Luna Maya penuh lika-liku. Sampai saat ini dirinya masih betah dan menikmati kesendiriannya. Banyak penggemarnya yang mendoakan dirinya kembali dengan mantan kekasihnya Ariel Noah. Namun, dirinya dengan santai menanggapi. Bahkan senter terdengar bahwa Luna Maya dekat dengan beberapa pria tampan, tapi belum juga menunjukkan hubungan yang serius. Ia masih asik menggeluti karirnya di dunia artis. Baru-baru ini, Luna kembali dipercaya untuk ikut dalam ajang bergengsi New York Fashion Week untuk mengenakan pakaian dari brand asal Indonesia, Erigo, di kancah internasional. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id. Mendarat di New York, penampilan artis Luna Maya bersama Gading Martin, Feby Rastanti hingga Rachel Fennya curi perhatian. Puluhan tahun berkecimpung di dunia hiburan tanah air, Luna Maya juga dikenal sebagai seorang model hingga membuat dirinya turut dipercayai menjadi juri dalam ajang Indonesia Top Model. Wajar saja, selain memiliki paras nan cantik, Luna juga mempunyai bentuk tubuh profesional dengan tinggi yang semampai. Tak terhitung sudah berapa kali wanita berdarah Bali itu bertenggak-tenggok dengan mengenakan pakaian dari sejumlah desainer ternama di atas panggung. Bahkan, yang baru-baru ini menghebohkan, Luna kembali dipercaya untuk ikut dalam ajang bergengsi New York Fashion Week untuk mengenakan pakaian dari brand asal Indonesia Erigo di kancah internasional. Setelah berangkat dari Jakarta bersama sejumlah wakil asal Indonesia lainnya, Luna Maya dan rombongan mendarat di New York pada Rabu 1 September 2021. Menariknya, meski sudah menempuh perjalanan selama puluhan jam,
Luna Maya tetap terlihat memukau dan fashionable. Mengenakan topi hitam dan outer, Boy Mian bermotif merah dengan aksen rumbai di beberapa bagian. Dilansir melalui akun fashion.lunamaya, jaket yang dikenakan mantan kekasih Aroma tersebut berasal dari brand Alanui yang dijual dengan harga 41 juta. Dengan santai, Luna duduk di atas koper sambil berpose dengan anggota rombongan lainnya seperti Gading Martin, Enzi Storia hingga Rachel Fenya. Sempat digosipkan menjalin hubungan serius. Isarat pertemuan antara Luna Maya dan pengusaha asal Jepang, Rochin di kota New York ramai menjadi bahan perbincangan. Masih betah melajang setelah kandasnya hubungan dengan Reno Barak beberapa tahun silam. Cerdingan Luna Maya jadi sorotan saat duduk di atas koper segini harganya. Luna Maya dikenal sebagai salah satu public figure yang kerap tampil mewah. Ia mencoba untuk memberikan penampilan terbaiknya di setiap kesempatan. Pada saat jalan-jalan beberapa waktu lalu, Luna Maya terlihat memukau dengan penampilannya yang kece habis. Ia terlihat memadukan berbagai aksesoris sehingga penampilannya terkesan ramai. Sembari duduk di atas koper bernuansa hitam, Luna terlihat mengenakan topi koboi hitam yang disandingkan dengan cardigan bermotif. Semula, cardigan yang dilengkapi dengan model rombe di bagian pinggir itu pun terlihat biasa saja. Namun, siapa sangka jika pakaian tersebut memiliki harga yang fantastis? Ya, cardigan tersebut merupakan keluaran brand Alanui yang berasal dari Italia. Cardigan oversize size tersebut dibanderol dengan harga 41 juta. Sementara itu, Luna Maya juga mengenakan padu pandan lainnya dalam penampilannya kali ini. Ia terlihat mengenakan celana panjang abu-abu dan juga sepatu kets bernuansa putri krem. Tak hanya itu, Luna juga mengenakan beberapa aksesoris seperti beberapa gelang di tangannya. Selain itu, Luna juga membawa tote bag hitam sebagai penyempurna penampilannya. Netizen pun memuji penampilan Luna Maya tersebut. Tentu saja, cardigan Luna Maya yang menjadi sorotan netizen kali ini. Udah cantik, didukung outfit yang serba branded. Tambah-tambah si cantik dan mandiri panutaan hamba. Ungkap netizen, masa Allah penampilan simple tapi harganya. Ujar netizen yang lain. Ulala, kece parah emang ya kesayangan aku. Luna Maya, kardingannya bikin meleleh. Tutur netizen yang lain. Sayangnya sampai saat ini, wanita berdarah Bali itu masih enggan untuk membocorkan siapa sebenarnya pria yang saat ini berhasil menjadi kekasihnya. Dari sederet nama pria tampan tersebut, Ryoshinlah yang paling sering dikaitkan dengan Luna. Bahkan, sempat terdengar berita yang menyebut bahwa Luna Maya dan Ryoshin sudah memiliki rencana untuk menikah dalam waktu dekat. Ya, pengusaha asal Jepang itu memang beberapa kali kedapatan mendatangi Luna Maya di Bali sampai Jakarta sehingga semakin menguatkan dugaan bahwa memang benar keduanya sedang terlibat hubungan spesial. Selain sekedar berlibur dan mengunjungi Luna di Bali, Rio juga dikabarkan sudah bertemu langsung dengan keluarga besar salah satu juri Indonesian top model yang menetap di Bali itu. Kini, desas-desus pertemuan keduanya kembali terdengar usai Luna dan Ryoshin mengisyaratkan kepergian mereka ke kota New York dalam waktu yang bersamaan.
Dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya Luna Maya, Senin 23 Agustus 2021, wanita berusia 37 tahun itu akan segera pergi ke New York. Dia kesana untuk menghadiri New York Fashion Week usai dipercayai menjadi perwakilan asal Indonesia untuk membawakan salah satu brand lokal di ajang bergengsi tersebut. Pada unggahannya itu, tampak wajah Luna terpajang di deretan videotron kawasan elit Times Square. Selain Luna, ada 9 perwakilan Indonesia lainnya yang akan pergi seperti Gading Martin, Feby Rastanti, Rachel Fenya, Denny Sumargo, sampai Enzi Storia. Menariknya, lewat akun media sosial miliknya, Ryosin juga menunjukkan bahwa dirinya kini sedang berada di New York. Tampak ia dan seorang rekan tengah asik menikmati pizza di salah satu restoran yang cukup terkenal di New York. Dengan mengenakan kacamata dan pakaian hitam, Ryosin asik mengabdikan makanan yang akan segera disantapnya. Hal ini pun seolah menjadi isyarat bahwa Luna Maya dan Ryosin akan kembali bertemu dalam waktu dekat. Jam tangan dan sandal couple, duh, udah di New York aja. Nunggu Luna, kira-kira nyusul gak ya? Dak dik duk menanti momen 26, tulis akun penggemar. Unggahan tersebut kemudian langsung ramai diserbu para penggemar. Luna Maya sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah pria, sebut saja Dimas Beck, Herjunot Ali, Faisal Nasimuddin, Ariel Noah hingga Ryosin.